Lagi lihat ekspresi masnya senang ya, Sam. Kamu mau lihat ekspresi masnya, mau sedih aku. Ya, kamu jangan nangis, Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah hari ini kita pengen sedikit berbagi kebahagiaan. Karena seperti yang kita ketahui, kondisinya kan sekarang masih work from home, stay di rumah aja, jadi gak boleh kemana-mana, ya kan? Dan juga kondisi saat ini itu sangat tidak baik, sayang. Sementara pemerintah memberitahukan berita terbaru itu diperpanjang kondisi darurat karena COVID-19 ini. Gimana nasib para orang-orang yang kerja harian, contohnya pekerja harian itu kayak abang-abang ojol, kayak orang tukang-tukang becak, pedagang gitu. Nah, nasibnya gimana? Kan mereka juga harus memenuhi kebutuhan sehari-hari, sedangkan kita harus mensupport full pemerintah untuk stay at home aja, karena ya untuk ini ya, supaya pencegahan virus itu tuh gak kemana-mana gitu loh. Dan juga langkah baik pemerintah itu juga pasti dikaji kalau menurut aku ya, sayang. Untuk supaya ada jarak lah, supaya virusnya gak tersebar. Tapi sementara, benar juga pekerja harian itu, sayang. Contohnya ini, driver ojol yang mereka bekerja sehari mendapatkan pendapatan sehari. Terus kalau misalnya mereka stay at home, gak bekerja atau bekerja di rumah, bagaimana untuk makan keluarganya gitu kan? Karena yang paling gampang kita nggak boleh pergi-pergi ya kan? Kita akan pesan driver ojol melalui aplikasi itu, ojek online ya kan? Ya. Kita akan bagikan sedikit sembako ke mereka. Dan juga tadi kita sudah pesan sembakonya ya, sayang ya. Jadi tuh mami tuh punya langganan sembako gitu loh. Jadi butuh beras, butuh ini mie, butuh apa, tinggal telepon aja dan barang-barangnya sudah diangkat. Jadi dan kita sekarang mau ngepakin supaya nanti kita pesen kasih. Dan ini tujuannya untuk berbagi ya, sayang. Kenapa? Dalam kondisi saat ini krisis, boleh aku katakan sayang, ini krisis kemanusiaan. Nah, dalam Al-Qur'an juga udah dijelaskan sayang, apabila suatu kaum ada yang susah, itu wajib suatu kaum yang mempunyai harta atau hartanya lebih sedikit untuk membantu orang yang kesusahan. Istilahnya untuk berbagi ya. Sebenarnya berbagi itu bisa dengan cara apapun sih. Sekarang kan kita juga banyak lihat ya, sayang, banyak influencer yang menggalangkan dana. Banyak sekali, sayang. Untuk ini apa, menyumbang alat perlindungan diri APD ke rumah sakit-rumah sakit gitu, juga bisa buat nyumbangin sembako juga ke biskuit minuman ke rumah sakit-rumah sakit untuk ininya para pekerja-pekerjanya. Dan juga untuk berbagi itu tidak dilihat nominalnya, sayang. Betul. Karena apa? Kita bisa berbagi itu dalam bentuk apapun. Yang penting ikhlas. Yang penting kalau ikhlas. Kalian, maksudnya kita tuh membuat konten ini tuh supaya tergerakkan ya, nih, tergerakkan siapa tahu hati. Kalian juga bisa tertarik untuk saling membantu sesama. Ya, kita langsung aja lah kali ya, sayang ya. Oke, okay, kita mau untuk langsung bagi-bagi rezekinya. Oke. Okay. Oke, Des. Kita lagi nyiapin sembakonya nih. Ini saya semangat sekali. Kamu semangat sekali, sayang. Jadi tadi kan kita sempat beli berasnya nih 20 kilo. Kita packing 1 kilo 1 kilo gini. Nanti tinggal dikasih plastiknya buat kilo. Sama. Proses packing sembakonya. Semangat, sayang. Kita udah selesai nih nge-packing berasnya. Dan kita akan isi satu plastiknya seperti ini. Jadi kalau hitungan satu plastik itu ada berapa banyak item, sayang?
nggak tahu, kita hitung aja ya. Yang utama kita kasih ini beras 2 kilo. Berasnya 2 kilo. Kemudian minyak makan. Minyak goreng. Ada berapa liter nih, 1 liter. Kemudian kita kasih vitamin. Vitamin C itu ternyata tuh sekarang susah banget carinya. Kalau maksimal cuma 2 atau 1 bahkan. Oh, no. Sulit ya kita nyarinya ya, sayang. Terus ada susu. Sabun, kecap, dan 10 instan. Jadi ini kan akan kita kasih ke ojek online saya. Iya. Tapi bagusnya ke Mae dulu, karena Mae yang udah bantuin kita. Mak, sini Mak. Sini Mak. Ini Mae, semoga berkah ya Mae. Selanjutnya kita akan pesan apa sih? Ojek online. Kamu mau makan? Oper sekalian ya. Oke. Okay. Ntar kita packingkan dulu. Jadi kayak gitu tuh packingannya tadi. Terus kita kasih ke 9 ojek online ya. Iya. Satu-satu. Yes, oke Des. Jadi sistemnya kita akan pesan dari dua aplikasi yang berbeda. Tahu kan yang aplikasi nge-hits di Indonesia pokoknya ya. Kita akan pesan GoFood. Yang pertama kita akan pesan martabak tuh ya. Langsung aja kita pesan, nanti kalian tahu nama kita. Oh nih, we found your driver. Dapat satu. Next. Itu. Ini aku pesen makanan, sekalian kita mau makan malam ya. Kita belum makan dari lahir kayaknya. Kok dari lahir? Biasa, penyetan yang paling kita suka ini sekarang, Rizky Lamongan. Penyetannya Lita. Samping SD Don Bosco. Nih, sudah pesan-pesan order. Yeay, we got you a driver. Sudah dapat. Yang pasti kita punya 9 paket sembako yang akan kita, tadi ada 10 tapi udah kasih Mae, terus tinggal 9, itu nanti akan kita kasihkan ke driver ojol. Iya, kita order makanannya semua. Oke, ikutin kita terus. Ditunggu ya makanannya datang. Dan jangan lupa subscribe dulu dong. Like, comment. Oke, Des, makanan pertama sudah datang. Kita suruh Nel yang kasih, yuk. Oke, Des sayang, kita kasih masnya ya. Makanan pertama martabak kayaknya. Mas, terima kasih ya. Hehe. Ini Mas kasih kita. Kita ada sedikit. Ini Mas, ini ada sedikit. Ini Mas. Berani Mas. Semoga bermanfaat ya Mas. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih ya Mas. Sama-sama. Amin, sehat sehat. Makasih ya Mas. Ya. Yuk. Hati-hati Mas. Iya Mas, makasih Mas. Iya, hati-hati, semangat Mas. Pakai masker Mas. Iya Mas. Alhamdulillah Des, kita senang ya sayang ya. Aku senang. Apalagi lihat ekspresi Masnya senang ya sayang. Aku mau lihat ekspresi Masnya, mau sedih aku. Kamu jangan nangis toh. Des, sekarang udah datang nih abang Grab-nya yang kedua ya saya. Ya. Ini sekarang giliran Chelsea ini. Pak, ini ada sedikit sembako udah. Oh iya, makasih banget ya, Pak. Jaga kesehatan, ya Pak. Jaga kesehatan. Keluarga paling penting loh, Pak. Hati-hati, Pak. Ya, Pak.
Semoga berkah ya Pak ya, semangat terus. Ini Pak. Kedua, berhasil. Kita tunggu yang lain. Di ini yang ketiga. Semoga berkah ya. Pak, kita ada sedikit sembako. Semoga berkah. Tetap jaga kesehatan loh Pak. Jangan lupa pakai masker. Pakai masker. Cuci tangan Pak. Sehat-sehat Pak. Terima kasih Pak. Ini alhamdulillah kita udah pesen ada martabak, ada penyetan lita, ada kopi. Next apa lagi sayang? Udah tahu kriuk. Tahu kriuk. Grabnya nelpon nih. Sini sini. Ada selamat malam. Ya? Malam mas. Mas, CO-nya bercahaya. Ya, semoga berkah ya Mas ya. Sehat ya Mas. Amin. Ya, jaga kesehatan lo Mas. Ya. Terima kasih Des. Terima kasih Kak ya. Iya Mas. Hati-hati Mas. Kenyang kan? Ngasih ini. Bismillah ya sayang. Ini kamu pesan apa? Tahu kriuk. Tahu kriuk. Tahu kriuk mas. Chelsea ya? Oke. Mas tak kasih ini. Apa itu? Ini tahu kriuk kita. Pegang saya. Ini mas ada sedikit sembako. Sehat-sehat ya mas ya? Iya. Oke ini mas, pakai masker. Iya, siap mas. Yang pasti mas, sehat selalu. Semangat. Iya mas, makasih ya. Sehat-sehat. Hati-hati. Hati-hati mas. Oke. Complete. Mission complete. Mission complete. Tiga lagi. Tinggal tiga. Sini dulu, Sa. Tinggal empat. Kan tinggal 4 ya, berarti 3 jadi untuk jemput lain. Oke? Oke. Satunya lagi buat temannya Papi yang bantu-bantu di sini. Oke. Okay. Chelsea mesen makanan banyak banget deh. Coba lihat tuh. Tuh. Ada tahu gejerot. Bukan, tahu kekinian. Oh, tahu kekinian. Salah aku sayang. Sorry. Tahu kekinian ala Semarang. Kita coba yuk tester ala. Ini udah yang keberapa nih makanan kamu beli semua sayang saya. Aku cobain ya. Hey. Bisa gembrot kita ini. Saya makan apa lagi nih aku udah kenyang. Kita udah kenyang ya. Udah sangat. Terlalu banyak ya makan. Aku punya ide sayang. Gimana kalau misalnya kita pesan ojek online-nya itu datang ke rumah, terus kita letakin lokasinya itu dekat sini aja deh. Oke. Okay. Jadi paling ya berapa lah 5.000 10.000 toh. Nanti aku kasih makanannya. Kasih sembakonya. Itu nanti aku bilang gini, "Pak, ini tolong diantar ke rumah Bapak ya untuk anak dan istri." Sip. Boleh. Oke, okay, deh, gitu aja ya. Kita deal bisa ya, 4. Kita deal yang ngasih temannya Papi ya. Sebenarnya temannya Papi itu emang sering bantu ya. Sering bantuin. Yes, kita lanjut. Antarin Mr. K ya, Pak. Ini mau hujan ya? Iya. Mas, ini tolong diantar ke rumah Mas. Oh, boleh ya? Beneran ya, Pak? Iya. Sembako buat anak istri. Biar cepat nih. Makasih Mas ya. Iya. Yeah. Sebelumnya kita kan pesan makanan-makanan. Tapi kali ini mau nganterin ke Mr. K ke sana. Ini aja.
aja deh. Daripada soalnya kita udah kenyang, Mas. Udah kenyang. Jadi kita pesannya. Makasih, Mas, ya. Ya. Ini masih sampai jam berapa, Mas? Sampai selesai. Ya, yang penting jaga kesehatan. Makasih, Mas, ya. Ya. Salam ya, Mas, buat anak istri rumah. Kendes. Berhasil? Mantul. Sayang, kamu nggak mau, ini mobil kita diapain, sayang? Oh iya. Ini, Pak, diapain mobil kita, Pak? Biar ngelatih. Duduk. Dikasih ini. Sama Pak Yusuf. Dikasih kit sama Pak Yusuf. Iya. Ini agak, song, ya. Oke. Okay. Nah, itu teman papi. Nanti bakal kita kasih sembakonya. Oke. Okay. Kita tunggu next berikutnya. Tinggal dua ya, sayang, ya? Iya. Diantarin kemana nih? Mr. K. Jadi Mr. K itu tempat di sana ya? Iya, yang paling dekat. Mas! Kencang amat ngomong. Diantarin ke Mr. K ya? Lalu ini? Ini, tolong antarin ke rumah, Mas. Oh iya. Rumah siapa? Rumah Mas. Rumah Bapak. Rumah Bapak. Oh iya, iya. Mas, ya. Oh ya, makasih. Iya. Sudah diperlimpahkan rezekinya. Makasih, Des. Hati-hati, Pak, mau hujan. Iya. Iya, Pak. Standarnya, Pak, hati-hati. Standarnya. Oh iya. Enggak. Enggak ya. Kasih ya, Pak. Hati-hati ya, Pak. Mantul. Tinggal satu lagi. Oke, pesan lagi. Satu lagi ya. Kendes, tujuan berikutnya. Ini yang terakhir. Kita minta antarin makanan kita nih. Panorama ya, Pak? Enggak, ini saya antarin. Tolong diantar ke... Tolong diantar ya, Pak? Iya, siap. Ke rumah Bapak. Namanya? Rumah Bapak. Rumah Masnya. Rumah Mas. Maksudnya buat Masnya. Buat Masnya. Sembako sedikit. Sembako. Oh iya, terima kasih banyak, iya, Mas, ya. Iya. Sama-sama, sehat-sehat terus, sehat, Mas. Ini jaga loh, Pak, kesehatannya. Iya, selalu. Sering cuci tangan terus, ya. Iya, siap. Ya. Mari, Mas. Iya, ya, sehat-sehat, Mas. Semoga berkah ya, Pak, ya. Amin. Semangat, Pak. Dadah. Ya, mari. Monggo. Udah selesai, sayang, ya. Mm-mm. Tinggal satu ini. Oke. Nah, ini nanti yang ngasihin kamu atau papi aja deh. Oke. Oke, Des. Ini yang terakhir. Kita akan kasih ke temannya papi. Benar nggak, sayang? Mm-mm. Yuk. Lo ngomong dong. Ding, go, anu, cenil, vlognya cenil. Bapak sehat-sehat ya, Pak. Sembako sedikit. Oh iya, semoga Tuhan yang membalas. Amin. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, sudah selesai. Alhamdulillah deh, semua sudah selesai. Semoga apa yang kita buat hari ini bermanfaat untuk yang kita kasih ya, sayang, ya. Mm-hmm. Dan juga semoga harapan ya nih, harapan dari kita untuk adanya kejadian yang terjadi di dunia ini, sayang, gak hanya Indonesia ya. Tahu lah kan, karena adanya virus. Semoga virus ini segera berakhir. Amin. Itu harapannya. Semua bisa berjalan dengan normal lagi ya. Amin. Semoga dengan adanya video ini juga kalian bisa saling membantu sesama. Paling nggak membantu pemerintah dulu lah, stay di rumah aja, oke? Okay? Oke, okay, kalau itu jangan lupa buat subscribe, like, comment, dan tanya kata kamu kan? Iya. Tanya, bunyiin loncengnya. Dadah.